Telurnya tidak usah direbus dengan cara ini pun matang. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini tentang masak kari buncis telur. Tapi ada yang beda cara masak telurnya loh. Nah, telurnya ini tidak usah direbus teman-teman, karena di tempat sini ada tenko. Nah, kita cara memasak telurnya seperti ini aja. Dengan tisu dapur yang dibasahi, telurnya direbus, lalu ditata rapi di atasnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang, cepat sekali kan? Baru kita rendam supaya nanti mudah untuk mencucinya. Loh, ada satu ini yang kurang baik. Iya, karena tadi saat memasukkan terlalu bersemangat, terlalu keras ya, sampai ini telurnya pecah. Nah, tapi tidak masalah. Nah, persiapkan pula bahan-bahan yang lainnya. Buncis, tomat, bawang merah putih, jahe, gula pasir, kaldu, garam. Nah, ini bumbu instannya ya, bumbu kuning. Kalau airnya sudah dingin, nah, ke telur ini bisa kita kupas-kupas ya, Bun. Nah, caranya seperti ini. Setelah kulitnya kita lunakkan sampai merata, baru kita kupas. Nah, insya Allah cara ini untuk mengurangi telur rusak, dan cara pengupasannya pun lebih mudah. Nah, sudah selesai kan? Manis sekali. Lanjut ke proses pemasakan ya, hampir sama seperti masak-masak tumis lainnya seperti itu. Nah, ini bumbu instannya juga kita tumis-tumis supaya nanti wangi. Baru buncisnya kita tuangkan, kita tumis lagi supaya nanti juga ikut lunak ya. Jangan lupa untuk ditambahkan air, banyak sedikitnya air sesuai keperluan ya. Nah, ini bumbu yang lain pun kita tuangkan supaya nanti meresap telurnya juga. Nah, kita masak-masak dulu. Iya, sambil menyapa teman-teman semuanya, terima kasih yang masih setia dengan channel saya. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kunjungan kalian dan support kalian. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama. Amin. Masak seperti ini sangat praktis ya, karena sudah ada lauk proteinnya dan juga ada sayurannya, mengandung banyak vitamin dan ini menyehatkan. Nah, alhamdulillah selesai masaknya, bisa kita tuang ke piring siap untuk disajikan. Jangan lupa untuk masak kari buncis telur di rumah. Masakan praktis, sehat, enak loh. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.